Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hi guys, kembali lagi dalam program hiburan MGTV Post Up. Gitu. Hari ini bersempena dengan bulan kemerdekaan. Ya, kita menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-62, 31 Ogos 1957 dahulu. Jadi saya sangat gembira kerana hari ini ada dua tetamu istimewa bersama saya di studio. Siapa lagi kalau bukan Nana dan Kai Bahar. Hai. 31 8 57. Wah, itu kan. Sempat selalu ni ke sambut hari kemerdekaan ni? Memanglah. Setiap tahun. Ya. Bukan selalu artis banyak show ke merdeka? Itulah sambutan dia. Itulah sambutan dia. Ya. Sihat eh? Sihat kan Nana Kiamilah? Oh, banyak show. Alhamdulillah. Okay, bagus, okay. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana Nana dan Kai sudi datang dalam busy-busy jadual diorang tu, sudi datang ke studio kita untuk bersama dengan I. Yes, I sudi bersama dengan Oh, you. Wow. Sukalah. Okay, sekarang ni yelah, kita nak tanya sikit lah sebab tengah meletup-letup ni dua orang ni sekarang ni. Jadi saya nak tanya kita lah, MGTV nak tanya sebenarnya kenapa Kanda dan Dinda? Kenapa Kanda dan Dinda? Ya. Kanda Dinda tu sebenarnya orang kata macam mana? Kanda Dinda tu. Kenapa kena tanya Nana? Sebab dia lebih orang kata berpengalaman lah. Tanya kalau Kanda tu ni ikut kau dia lebih berumur. Untuk pada Dinda tu pada orang yang berumur sikit. Tapi dia sebabkan wanita dengan lelaki. Saya pilih Kanda lah. Dia nak jadi Kanda. Jadi Kanda, Nana sebagai Dinda lah. So nama tu macam sweet and comel, so kita nak ada signature Kanda and Dinda. So bila nanti next song Kanda Dinda lagi nak ke lagu kita orang, boleh kita orang boleh buat. Bila Dinda kena buat lagu kat Oh, okay. Yeah. Dinda sebelah kanan Dinda. Dia gitu. Macam kombinasi yang ada signature lah, Kanda Dinda sebuah lagu. Ajak play Kanda boleh buatkan lagu tak? Boleh. Lagu patriotik boleh. Siap. Lagu patriotik pun boleh lah kan? Boleh. Okey, jadi kita dah faham sekarang ni Kai dengan Nana sekarang sedang apa orang kata menceburkan diri dalam pembuatan lagu pula. Ya, macam tu kompos lagu pula. Dan juga kita dengar cerita tak lama lagi akan ada drama bersiri yang menampilkan Kai dan Nana sebagai pelakon utama. Betul tu. Wah. Lagi. Dalam bulan 9 kita akan masuk set dan drama tu akan dikeluarkan bulan 10 macam itulah, insyaAllah. Drama bersiri? Drama bersiri insyaAllah dengan Suhan Movies. Dia membegah watak apa? Nana membegah watak apa? Dia tak ada lagi. Tak ada skrip lagi? Kita orang tengah cari jalan cerita. Kalau korang ada suggestion? Ya ke? Betul. Betul. Yes, boleh tengah tengok sekarang ni. Boleh apa tu bagi pendapat lah, nak tiga orang lakukan cerita macam mana, nak jalan cerita macam mana. Boleh kita tambah sebab orang kata boleh cerita request. Tu dan cerita tu ada dah sikit, tapi betul. Boleh tambah-tambahkan supaya menjadi lebih menarik dan tu lah. Kita buat cerita based on apa yang korang nak. Wow, permintaan peminat lah. Betul. Kalau buat kalau berlakon watak kekasih boleh lah. Memang kena. Itu yang orang nak tengok kan. Okay, sekarang kita cakap pasal lagu lagu yang terbaru sekarang. Satukah Rasa juga akan menjadi lagu runut. Very the bahasa tau. Kita kena cakap macam ya betul, runut. Okay. Runut bunyi. Gitu. Theme song Satukah Rasa akan jadi lagu tema Satukah Rasa akan jadi lagu tema untuk cerita drama tu lah. Memang kena lagu orang lain sih. Betul juga. Dan pelakon dia penyanyi. Kok lah Kanda Dinda nak buat lagu baru. Ada. Kan. Okey. Sekarang kita tengok Satukah Rasa ni gandingan mantap ni. Kalau sebelum-sebelum ni kita tengok gandingan mantap lain macam Datuk Siti, Faizal Tahir, Dayang, Hail, meletup-letup lagu-lagu duet dia kan. Adakah dengan topnya ataupun hitnya lagu Satukah Rasa dekat YouTube ni, adakah ini merupakan expectation daripada Nana dan Kai sendiri? Menepati ke tak? Menepati expectation ke tidak lah. Yes. Okay, sebenarnya masa kita orang buat lagu ni, kita orang memang mengharap pun. Adakah nak gunakan formula tu ke? Nak guna formula tu ke? Sebab sekarang formula berduet bersama kan sekarang banyak gandingan memang. Kan?
tak juga. Bagi saya macam kita orang pun dah plan dah lama dah kan. Macam mana so benda ni kita buat just untuk kita sesungguh lah. Apa yang kita buat, kerja keras tu dan kita harapkan hasil tu dapat orang kata membahagiakan kita orang. Peminat dan peminat. Dan peminat, of course. Dan alhamdulillah bila dah keluar orang, penerimaan orang tu alhamdulillah. Sangat-sangat bagus lah. Nak kata kita orang expect buat lagu confirm popular tak? Orang tak adalah expect macam tu. Kita orang buat yang the best, quality yang sangat bagus untuk fans. Sebab kita nak sambil lewa kan. Betul. Melepaskan memang batuk di tangga macam tu kan. Memang fans ramai yang minta lagu duet Nana dengan Kai. Tapi kita pun kena buat all out untuk fans. So sama ada popular ke tak popular ke, janji kita orang dah keluarkan yang terbaik. Naskah yang terbaik untuk peminat semua. Naskah yang terbaik. Bahasa Malaysia. Jiwa bangsa. Ini kan, ini kan bulan kemerdekaan Kai. Tapi boleh tak ceritakan sikit pasal lagu ni yang tengah meletup-letup ni, Satukan Rasa ni? Okay, Satukan Rasa ni sebenarnya adalah lagu ciptaan Anda dengan Kai, Kanda Linda, lirik oleh Abang Rudy Brand. Dan musiknya disusun oleh AC Kupo. Lagu ni berkisahkan tentang dua pasangan yang memendam rasa. Mendam rasa. Mendam rasa lah, bercinta dalam diam. Okay. Jadi macam mana kalau macam Nana mungkin lah sebab Kai pernah bercinta kan? Pernah bercinta. Kenapa tak pernah pula? Okay. Dia jiwa penyayang sikit. Ya Allah, betul eh? Ya, tapi malangnya saya ditinggalkan lah tu lah. Okay. Sekarang ni Sabar. Kita saya risau nanti kan tersedih pula. Terus terluluh pula nanti kat sini. Luluh gitu. Okay, tak apa Kai, sabar eh. Nanti kita baik budak ni. Itulah. Sayang pada binatang. Allah. Sayang pada anak-anak. Jadi siapa yang tinggalkan dia ni? Astagfirullahaladzim. Yang bertemu jodoh yang baik lah ya. InsyaAllah Kai, amin. Semua peminat kat luar pun amin sama eh. Itu dah sekali. Okay. Sekarang I nak masuk topik personal sikit ni untuk Nana. Untuk Nana. Siti Nodiana. Siti Nodiana Gorgeous. Nak tanya, selepas je lah kan pemergian Roa Faizal eh. Nana dengan Ryan dah bersedia ke untuk menerima orang baru dalam keluarga? Kenapa soalan ni sangat serius? Tak serius. I senyum. I wink. Okay, sebenarnya bersedia atau tidak, sekarang ni belum sampai jodoh lagi. Belum sampai jodoh lagi? Bersedia atau tidak tu, nak katakan bersedia sangat tu pun belum juga. Sebab Nana baru je dapat peluang untuk naik balik. So, kita banyak benda nak buat lagi. InsyaAllah kalau dah ready, bolehlah kita nak ada apa keluarga. Tapi tetap membuka pintu hatilah. Tetap membuka. Tak baik sis. I tanya je ya. I tahu ya Os. Masih muda. Okay. Mudalah sangat. Muda ya Os. Walaupun. Muda kan? Alamak, kan memang memahami lah. Faham. Okay Nana, kita nak tanya satu lagi soalan untuk Nana. Kita fahamkan 25 Julai. Bulan lepas. 25 Julai? Bulan lepas Nana buat treatment mata. Lesik. Sebab tu kita tu hari ni Nana cantik lagi. Tak payah pakai spek mata, tak pakai contact lens. Yeah, selama ni I nampak macam tak apa nampak sangat orang kat feeling I kan nampak macam cantik. Cantik sangat. Sebelum ni. Ya Allah, sebelum ni. Okey, sekarang. Sekarang I nampak dengan jelas. Alamak. Feeling I. Ya Allah. Macam ni rupanya. Ya Allah. Lebih cantik, lebih indah. Sebab kita nampak muka orang tu, fizikal orang tu memang sebelum ni mata halus lah. Mata halus. Sekarang ni mata kasar. Allah. So, saya dalam proses membersihkan mata hati pula. Alhamdulillah. Nampak ni. Kau tanya, dik. Okay, so apa-apa pun Nana nak say thanks lah dekat Prof Muhaya. Sebab dah apa kata orang tu, bonda memudahkan Nana punya mata dapat melihat dengan jelas. Dan sebenarnya tak sakit pun. Langsung tak sakit. Ya. Yeah. Sebab nampak kalau dekat dalam Instagram Nana tu macam ada gosok-gosok macam tu kan? Dia sebenarnya sakit kalau tak? Ikutkan memang tak sakit. Nana memang penakut. Tapi bila dengan Prof Maya, tak sakit langsung. So, siapa-siapa nak buat, tolonglah buat. Buat dekat dia. Memang buat dekat, datang kat Prof Maya, Lasik dekat Kajang. So, memang puas hati lah. Sekarang ni Nana memang nampak jelas. Ada pantai larang tak selepas buat tu? Pantai larang dia tak boleh tengok orang dalam lama. Allah. Dia tengok orang itu macam bahaya tu. Takut terjatuh hati.
Ya gitu insyaAllah. Tapi ada, tak ada pantai larang pun. Tak ada pantai larang eh. Okay, cuba kena drop eye drop ni. Ada lah. Bukan tak ada tengok phone tu. Tengok phone tu. Betul-betul tengok phone lama. Macam saya tengok tu memang kabur lah. Jauh nampak, dekat nampak. Alhamdulillah. Semua peminat pun seronok eh tengok Nana. Yelah kan, nampak jelas kan. Lepas boleh tengok orang, oh clear. InsyaAllah. Kita gunakan untuk kebaikan. InsyaAllah. Mata guna untuk melihat ke arah kebaikan. Gitu. Okay, Kai pula. Kai, dah 3 tahun. Taklah. Eh, sabar Kai. Sabar, bangun. Dengar. Tanggal 3. Okay, Kai. Dah 3 tahun eh dalam... Berarti 3 tahun dah ya, officially eh, boleh lah ya, 3 tahun dalam industri muzik. Dah pun memenangi lebih daripada 25 trofi. 25, 27 trofi eh semua. 24. Oh, 24 trofi, asalah ya. Dan juga Kai sekarang ada satu syarikat pengurusan sendiri, betul? So, boleh dikatakan bergerak sendiri lah. Kalau syarikat tu, kata baru nak... Tak lah, tak adalah buka office tu, office ni kan. Macam tu kan. Saya buka, okey. Saya nak cari staff 5 orang kan, tak ada. So, seselur kita, kita bergerak sendiri lah. Ada start somewhere, betul. Macam nak berhantu semua untuk kita just buat project pada kepada lain lah. Untuk distribute, untuk release dan sebagainya. Jadi, kita orang ada semata try untuk bergerak sendiri. Oh, okay. Tu menjurus membawa saya kepada soalan. Nanya tak, tadi tak tanya soalan lagi pun. Tiba-tiba jadi terjawab kan masa dulu kan. Nak lari lah tu. Nak tanya Kai, tak ada plan berumah tangga ke? Rumah tangga. Rumah dah ada tangga je. Allah. Ni banyak sangat nak leave. Okay, berumah tangga lah. Masih awal lagi lah. Masih awal lagi eh. Kai orang kata masih lagi baby. Baby katanya. Baby pun boleh lah. Lepas tu InsyaAllah orang kata kalau dah bersedia atau sampai masa dia, boleh lah nak fikir-fikirkan. Sebab benda tu sangat berat lah bagi Kai. Dia bukan boleh main-main kan. Kalau nak cari jodoh ni, kita nak jadikan orang ni, kita kena bagi kasih sayang. Lama korang dengar. Eh, nak dengar tak tu lah. Tak nak lah. Ya Allah. Nanti esok lain pula kita. Okay. Kalau lah, kalau lah peminat nak tahu apa ciri-ciri wanita idaman, gadis idaman. Ciri-ciri dia ada di depan saya 2 orang ni. Wih. Ya. Sekejap. Saya tak pakai spek kan. Tak rabun. Tak rabun eh. Nampak bulu mata kat mana nampak ada 15. Nana 15 je dikira. Ilah. Jadi kita dah tahu dah macam mana Kai kalau tanya sama perempuan gitulah dia. Sekarang nak tanya Nana pula. Tak kisah macam mana pun dia. Okey, sekarang Nana pula, Stino Diana. Apakah ciri-ciri lelaki idaman? Ciri-ciri lelaki idaman tak banyaklah. Sebab sekadar dapat membahagikan Nana. Ya Allah, bagusnya. Bapa Nana, membahagikan anak Nana. InsyaAllah cuma kat Instagram ramai je dengan orang. Tak nak ni. Sebab tu kita kantoi kan. Macam mana boleh beritahu? Macam mana beritahu ni? Ini ke benda tadi yang jahat disebut tu? Yang tu lain. Lain. Ada dalam handphone Nana. Sekejap lagi PMP. Okey. Macam mana tu? Ciri-ciri dia. Yang penting dia dapat membahagiakan Nana dan keluarga Nana. Ada tak ada ciri-ciri macam sadar ke nak ciri-ciri fizikal tu physical. Kalau hello bonus. Hello. Tapi itu keutamanya. Bukanlah bonus, kena syarat lah, wajib lah. Tak ada macam itu. Antara yang mahal sangat. Antara yang mahal sangat. Asalkan tak sakit mata boleh lah. Tak sakit mata boleh sekarang. Sebab sekarang Nana dah boleh nampak clear tau. Kau jangan main-main datang. Nak fake-fake kan. Kadang orang lelaki dia kalau dalam dia macam bersih. Kita nampak kat muka dia. Oh gitu. Tapi bersih kan? Tiba-tiba aku tahu dah. Aku dah pandang dia daripada tadi. Teram je aku. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Nurhaliza. Saya anak Malaysia dan saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada semua penonton Malaysia Gazette. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Saya Azni Ajnawi nak ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada semua supaya kita terus sekarang ini banyak lihat semula dalam jiwa kita. Adakah kita benar-benar merdeka ataupun kita dijajah dengan rasa benci, marah, dengan pendustaan dan juga penuh dengan dendam. Bebaskan diri kita daripada dijajah. Assalamualaikum, saya Hir Rahman.
Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-62 untuk seluruh penduduk Malaysia, rakyat Malaysia dan juga untuk kepada semua penonton-penonton Malaysia Gazette. Dengan ucapan selamat menyambut Hari Merdeka dengan baik, saling menghormati antara satu sama lain. Itu kunci untuk merdeka. Merdeka! Tanggal 31 bulan 8 57. Hai, saya Black Hanifah. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada negara kita. Jagalah keharmonian negara kita dan juga kalau boleh kita perlu memerdekakan diri kita dahulu, baru kita akan rasa betul-betul semangat kemerdekaan itu. Hai, saya Nora Danish, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka kepada seluruh penonton Malaysia Gazette, okey? Bersatu teguh, bercerai roboh. Merdeka, merdeka, merdeka! 31 bulan 8, 57 hari mulia, negaraku merdeka. Yeah, merdeka! Saya Zahra Razak ingin mengucapkan kepada Malaysia selamat Hari Merdeka. Semoga anda terus merdeka dan merdeka, tak kira luar dan dalam. Bunda senyum riang menerima bahtera merdeka. Hai, assalamualaikum. Saya Syiha Ziki. Okay, saya nak ucapkan selamat menyambut kemerdekaan Malaysia yang ke-62 tahun untuk semua peminat-peminat Syiha ada ke dan juga peminat Malaysia Gazette. Wah. Okey, jadi sebelum kita, sebenarnya kita dah pun nak sampai ke penghujung program kita. Eh, sialahlah ni. Ya tu. Tapi mengantuk lagi. Tapi sebelum tu sempena dengan bulan kemerdekaan ni, kita nak tanya Kai. Apa maksud ataupun yalah maksud kemerdekaan ni kepada Kai? Okay, bagi Kai, kemerdekaan ni adalah kata dan Kai, first kali Kai sangat bersyukur lah jadi anak Malaysia. Sebab orang kata kita sekarang berada di negara yang sangat selesa lah. Yang sangat selesa, orang kata damai, orang kata bilang kau macam tu kan. Jadi orang kata memang best lah di Malaysia daripada saya rasa nak bercuti ke luar negara tu baik saya pergi Malaysia. Sebab banyak lagi tempat-tempat yang menarik. Tak habis pusing kan? Tak habis pusing lagi. Sebab ada tempat yang pergi pun menarik, saya nak repeat banyak lagi tempat tu. Dan ada tempat-tempat tak pergi lagi. Jadi orang kata Malaysia ni adalah orang kata tetap hati saya lah. Walaupun saya ada adik-adik dekat Australia sekarang ni. Wow, kelas. Okay. Kelas tau. Australia korang ada ke? Okay. Jadi mereka ni tak ke mana-mana? Mereka saya tak ke mana-mana. Saya tetap duduk Malaysia sebab mereka ni setahun sekali. Jadi saya tak nak tinggalkan Malaysia lah untuk hari kemerdekaan ni. Tak tengok api. Tuh, wow, patriotik eh. Sekarang kita tanya Nana pula. Nana, apa perancangan Nana ni hari ni bersama dengan Ryan? Okay, hari ni lepas dia program ni, Nana akan ada show Merdeka. So Nana akan bawa Ryan lah. Sebab Nana tak nak lah tinggalkan anak-anak dekat kampung kan. Kalau kerja selalunya memang Nana tinggalkan dia dekat kampung. Tapi hari Merdeka ni Nana nak dia ikut Nana di show ni. Tengok macam mana sambutan. Oh, selalu sebelum ni kalau Merdeka memang selalu bawa lah. Selalu. Dia dah besar, so dia senang lah. Dia boleh buat buah, dia punya buat apa, things sendiri kan. Oh, bestnya kan. Sebab kita kalau nak pergi tengok bunga api tu macam malas sebab ramai sangat orang. Tapi kalau ada backstage pass dia tak apa, dia VIP. Itulah cakap, boleh je kalau ada backstage pass kan. Okay, kita kan VIP lah of course. Jadi kita dah pun sampai ke penghujung rancangan untuk sempena dengan edisi kemerdekaan ni. Kita nak mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada semua. Tapi sebelum tu, saya nak tanyalah Nana. Nana dululah. Ada apa-apa yang ingin disampaikan kepada peminat di luar sana? Okay, hai kepada semua peminat-peminat Nana. Terima kasih kerana terus menyokong Nana. Dan sempena Hari Kemerdekaan ni, Nana nak ucapkan selamat Hari Merdeka kepada semua. Dan Nana bangga jadi rakyat Malaysia. Okay, jadi Kai semua... pula. Aku tak semua lagi belum. Okay. Kai pula. Saya punya angka dia. Okay, Kai pula. Kai pula. Kai di sana eh? Ah, sini, sini. Boleh lah. Okay. Dah boleh. Jadi kepada semua peminat-peminat saya, terima kasih. Dan menyokong saya dan teruskan dengar lagu saya dengan Nana.
satukan rasa. Keep watching kalau nak lagi lagu tu get view banyak-banyak. Kena terus menonton lah. Tengoklah kata hari ini sudah selama-lamanya. Dalam hari kemerdekaan. Robot kau-kau. Selamat hari kemerdekaan kepada semua. Dan saya bangga menjadi anak buah saya dan rakyat Malaysia. Yes. Merdeka! Saya ada boleh cakap. Okey. Jadi kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Kita ucapkan kepada semua penonton-penonton Malaysia Gazette selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Tapi walaupun anda seronok-seronok sambut kemerdekaan tu, ingatlah jaga keselamatan. Kalau drive tu jaga keselamatan, drive elok-elok dan jangan nakal. Jangan nakal you all. Okey, sampai di sini dahulu. Kita akan jumpa lagi dalam episod yang akan datang dalam hiburan MGTV Post Up. Sampai di sini dahulu. Saya Zazrina Zainuddin dan juga Siti Nodiana dan juga Tai Baha. Bye. Assalamualaikum. Bye guys. Berapa kali jalan kau bilang? 14. Tahun ke berapa kau bilang guys? 1957. Sebut nama salah seorang Perdana Menteri. Tun Dr. Mahathir. Apa bunga luar saya? Bunga raya. Berapa kali jalan kau bilang? 4. Tahun ke berapa kau bilang guys? Tahun 1957. Sebut nama salah seorang Perdana Menteri. Tun Mahathir Mohamad. Apa bunga kebangsaan kita? Bunga raya. Ada berapa negeri dalam sebenarnya Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak? 14. Berapa kali jadi pemula? 4. Tahun ke berapa kemerdekaan? 62. Sebut nama salah seorang dalam Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bunga kebangsaan Malaysia? Bunga raya. Ada berapa negeri dalam Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak? 14. Berapa kali jadi pemula? 14. Tahun ke berapa kemerdekaan? 57. Sebut nama salah seorang dalam negeri. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Apa bunga kebangsaan kita? Bunga raya. Ada berapa negeri dalam Malaysia termasuk Sabah? 14. Bunda senyum ria menerima bahtera merdeka. Putra putri saya.